Kawal sidang gala sampai hak asuh jatuh ke keluarga Pak Haji Faisal. Hari ini sidang perdana. Oke guys, saya akan kasih bocoran kepada Anda semuanya. Tadi ada yang menghubungi saya untuk meminta bantuannya mengetes tes psikologi atau assessment atau tes kejiwaan untuk salah satu atau keseluruhan keluarga dari Vanessa dan Bibi ya. Jadi terima kasih atas kepercayaannya kepada saya dan saya akan pergunakan sebaik mungkin ya. Namun saya menginginkan permohonan secara tertulis bahwa saya adalah orang yang diminta untuk melakukan asesmen tersebut. Oke? Nah, untuk itu saya pun karena tidak semua psikolog mempunyai alat tes ini ya. Saya punya alat tesnya. Jadi untuk gangguan jiwa, untuk mengetahui tentang kondisi psikologis yang begitu bagus akurasinya, ya saya punya alatnya. Jadi saya sekali lagi terima kasih. Semoga kepercayaan ini bisa memberikan dampak positif terhadap pengasuhan Gala. Oke. Nah, saya minta surat dari pengacara. Saya minta surat dari jika memang ada kepolisian dan pengadilan ya. Jadi saya minta 3 surat tersebut untuk merujuk kepada saya. Kalau tidak ada surat tersebut, mohon maaf, saya tidak akan mau melakukan hal tersebut. Oke. Salam Lita Gading. Halo sahabat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Sidang hak asuh Gala dan hak wali dari Gala sudah mencapai tahap gugatan. Hal ini karena mediasi kedua kemarin telah gagal dan Dodi Sudrajat tidak hadir, hanya diwakili oleh pengacaranya. Dan kini sidang hak asuh Gala dan hak wali Gala tersebut mencapai proses penentuan dan pembacaan gugatan dari keluarga Haji Faisal untuk meminta hak asuh tersebut ada di pihak Haji Faisal karena Dodi Sudrajat telah mencabut tanda tangannya atas persetujuan hak asuh dan hak wali Gala kepada Haji Faisal. Nah, kemudian psikolog Dr. Lita Gading, ahli kejiwaan ini menyampaikan bahwa ada yang memintanya untuk ngetes psikologi dari Dodi Sudrajat dan juga Haji Faisal. Entahlah yang akan dites, apakah hanya kedua kakeknya atau kepada seluruh keluarga dekatnya termasuk Ibu Tiri Vanessa dan juga Fuji serta Fadli yang nantinya akan tinggal bersama Gala Sky Ardiansah dan menjadi pengasuhnya. Karena mungkin hal itu juga diperlukan untuk memperkuat bukti-bukti di pengadilan kepada siapa sebenarnya Gala Sky akan jatuh hak wali dan hak asuhnya. Karena banyak yang menganggap bahwa anak yang di bawah umur akan jatuh ke pihak ibu. Dalam hal ini jika pihak ibu, maka Dodi Sudrajat yang berhak untuk mengasuh Gala. Ini yang ditekankan oleh pengacara Dodi Sudrajat bahwa menurut kompilasi hukum Islam, anak yang masih di bawah umur akan jatuh ke pihak ibu. Jadi menurut kompilasi hukum Islam yang diberlakukan di pengadilan agama, sebenarnya Dodi lah yang berhak untuk mengasuh Gala. Begitu kata pengacara dari Dodi Sudrajat. Di dalam PP nomor 19 kalau saya enggak salah ya, PP 19 tahun 2019 tentang tata tertib atau persyaratan perwalian. Pak Dodi dan Pak Faisal itu mempunyai hak untuk mengajukan perwalian. Bagaimana keluarga, saudara, orang lain bahkan badan hukum mempunyai hak untuk mengajukan perwalian. Jadi bukan masalah tentang bersikeras, tentang memperjuangkan hak dari Pak Dodi sebagai kakek kandung dari Gala. Bang, kalau pilihannya surat menyurat, sebetulnya kan ada yang secara mudah bisa ketemu atau
pilih surat menyurat. Secara resmi kita bersurat karena sudah dilakukan kuasa hukum. Oke, itu kan tadi menuntutnya hak perwalian segala macam karena Pak Dodi adalah kakek kandung. Tapi kenapa masih bersikeras juga untuk tes DNA, Pak? Tes DNA? Coba tanyakan ke Pak Dodi. Sudah. Terima kasih. Agendanya ikut atau nanti? Litigasi. Litigasi nanti. Akan pembuktian kita dilakukan manual. Oke. Kapan agendanya nanti? Coba tanyakan ke ini. Nah, sidang selanjutnya kapan, Pak? Sidang selanjutnya litigasi, Mas. Litigasi. Jawaban verdict duplik itu dilakukan secara litigasi. Tetapi untuk pembuktian secara manual. Okay. Pak Dodi harus hadir dong di pembuktian nanti. Iya, harus hadir. Dua pihak harus hadir nanti. Tanggal berapa nih? Tanggal 23 ya. Ada di catatan. Ada di catatan. Ya. Yang ketiga untuk pembuktian kedua. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Nah, begitulah tanggal 23 Februari. Dan juga psikolog Lita Gading telah menemui Kak Seto untuk berkonsultasi siapa nanti yang sebenarnya lebih berhak kepada hak pengasuhan dari Galaskai dan bagaimana Galaskai ini ditempatkan di tempat yang tepat. Sementara itu KPAI melalui Aris Mediasi Right sudah menyatakan siap untuk menjadi saksi ahli untuk pihak Haji Faisal karena Aris Mediasi Right sudah visitasi ke rumah Haji Faisal dan mengatakan bahwa Gala sangat nyaman berada di keluarga Haji Faisal. Tadi aku udah ngobrol sama Kak Seto. Nah, mau tahu nggak tuh apa obrolan saya? Keren nggak? Ya, kalau mau bergabung atau kalau kita mau membela, itu harus benar-benar dengan siapa kita bergandengan tangan. Seperti itu. Tunggu tanggal mainnya ya. Bye. Pokoknya I love you Gala. Semoga kamu ditempatkan yang paling tepat untuk tumbuh kembang kamu. Ya sayang. Bye bye. Pernahkah kalian memperhatikan pohon bambu? Dan tahukah kalian kalau pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang berarti selama 5 tahun pertama? Walaupun disiram dan dipupuk setiap hari, tetapi tumbuhnya hanya beberapa sentimeter saja. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat pesat dan ukurannya bukan lagi sentimeter, melainkan meter. Sebenarnya, apa yang terjadi pada sebuah pohon bambu? Ternyata, selama 5 tahun pertama, dia mengalami pertumbuhan dahsyat pada akarnya dan bukan pada batangnya. Yang dimana pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang mencapai puluhan meter kelak di kemudian hari. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pertumbuhan pohon bambu? Jika kita mengalami suatu hambatan serta kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan. Melainkan, kita justru sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Ketika kita lelah dan hampir menyerah dalam menghadapi kerasnya kehidupan, jangan pernah terbesit putus harapan. Ada pameo yang mengatakan, "The hardest part of a rocket to reach orbit is to get through the Earth's gravity." Bagian terbesar agar sebuah roket mencapai orbit adalah saat melalui gravitasi bumi. Jika diperhatikan, bagian peralatan pendukung terbesar yang dibawa oleh sebuah roket adalah jet pendorong untuk melewati atmosfer dan gravitasi bumi. Setelah roket melewati atmosfer, jet pendorong akan dilepas dan roket akan terbang dengan bahan bakar minimum pada ruang angkasa tanpa bobot, melayang ringan dan tanpa usaha keras. Demikian pula dengan manusia. Bagian terberat dari sebuah keberhasilan dan kesuksesan adalah di saat awal mulai usaha. Karena segala sesuatu terasa begitu berat, penuh tekanan, dan penuh perjuangan dengan resiko kegagalan. Namun jika kita bisa melewati fase tersebut, kelanjutannya akan terasa lebih mudah karena hal berat, penuh resiko, dan tekanan tinggi sudah pernah kita lewati. Tapi sayangnya, tidak sedikit orang yang menyerah di saat tekanan dan beban dirasakan terlalu berat.
bagaikan sebuah roket yang gagal menembus atmosfer. Ketika pohon bambu tertiup angin kencang, dia akan merunduk. Tetapi setelah angin berlalu, dia akan tegak kembali. Begitu pula kehidupan manusia yang tak pernah lepas dari cobaan dan rintangan. Maka jadilah seperti pohon bambu. Fleksibilitas pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup yang berpijak pada keteguhan hati dalam menjalani hidup, walaupun badai dan topan menerpa. Tidak ada kata menyerah untuk terus bertumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Pastikan dalam hari-hari ke depan, hidup kita akan menjulang tinggi dan membawa manfaat bagi sesama. Oke sahabat Arsipedia, semoga menginspirasi ya. Tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.